sampai kepada Allah. Jadi perjalanannya sukar dan payah. Ya. Imam Ghazali kata, oleh kerana itu, tak ramai yang sanggup tempuh jalan ni sebab susah. Yang kedua, di antara mereka yang menempuhnya pun, sedikit sekali yang berjaya sampai ke destinasi yang diinginkan dan benar di sisi syariat Islam. Sebab apa Imam Ghazali kata macam ni? Kalau ada pun yang lopeh, ikut jalan ni sikit yang sampai. Sebab dalam perjalanan kerohanian yang disebut sebagai ihsan ini, dalam sejarah telah membuktikan. Sebab bila sebut tentang tasawuf, dia berkait dengan persoalan kerohanian yang melibatkan tentang ke depan, tentang aliran-aliran yang mengikut jalan ini yang dikenali sebagai turuq sufiah, tarekat-tarekat tasawuf. Dia macam mana pun bila kita bahas bab tasawuf ni, dia akan masuk ke channel turuq sufiah. Berbagai-bagai tarekat tasawuf yang ada di dunia Islam, walaupun banyak cabang-cabang turuq ataupun tarekat tasawuf, Imam Ghazali kata orang yang ikut jalan ni sampai, tapi sedikit yang sampai sebab jalannya sukar, dia kata, kan? Ini dia cerita pasal perjalanan kerohanian ataupun ihsan tingkat tinggi lah. Tapi untuk kita orang awam ni biasalah, sekadar yang kita mampu. Dia cerita di tingkat maksimum ni, ya. Sikit yang sampai, dia kata. Kemudian, sebab dikatakan sedikit yang sampai tu, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, dia ada mengarang satu kitab, Al-Munqis Minad Dalal, penyelamat daripada jalan kesesatan. Dalam tu dia ada bahaskan di antara kesesatan-kesesatan yang dilalui oleh ahli-ahli tasawuf. Selain daripada kesesatan dalam ibadat, abid, ahli ibadah, orang fiqah, orang tasawuf, dia bahas. Ya. Bagaimana dalam kitab tu dia jelaskan macam mana orang-orang yang ikut jalan tasawuf ni sesat. Itu sebab dia kata tadi, sukar jalan ini dan sedikit yang sampai yang sesuai dengan syariat Islam. Itu maksud dia. Maksud dia bukan mustahil tak. Tapi jalan ni sukar. Perlu semangat yang kental dan usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh. Menumpukan seluruh tekad untuk mengharunginya. Itu maksud Imam Ghazali. Dalam kitab Munqis Minad Dalal, penyelamat daripada kesesatan, Imam Ghazali ada menyebut tentang perjalanan-perjalanan lahir, gambaran luarnya nampak macam tarekat tasawuf, antaranya lahir gulungan batiniyah dalam tasawuf, main hakikat dia. Itu antaralah. Jadi ini antara bentuk-bentuk penyelewengan yang berlaku. Macam-macam akan sampai. Itu sebab dia kata itu benar di sisi syariat Islam. Banyak aliran tasawuf ni kadang-kadang menyimpang. Itu maksud Imam Ghazali. Sememangnya, berapa ramai orang yang memilih cara hidup sufi dengan berbagai macam tarekat. Namun, apa yang tidak ada dapat dicapai melainkan kesesatan. Wal'iyadzubillah. Sebagai contoh wujudnya berbagai tarekat sesat yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jadi antaranya ialah aliran batiniah. Aliran batiniah ni dia main niat dia. Nampak macam tasawuf. Kita di Malaysia ni dulu ajaran Haji Ahmad Matahari di Pulau Pinang yang dikenal dengan ajaran taslim. Dia main hakikat tu. Dia ajaran berlabelkan tasawuf, tarekat, dan dia boleh bawa
pengamal-pengamal itu mengembara di alam kerohanian, kononnya boleh tengok syurga. Hebat ya. Subhanallah, Tuan Jazak. Eh? Kita lopih pergi Mekah tu anda dah. Ni lopih pergi tengok syurga tu. Ha, ya. Subhanallah. Ini maksud Imam Ghazali ya. Sesat. Waliyahzubillah. Dan sebaliknya, serta kadangkala sudah enggan melakukan perkara-perkara syariat seperti solat dan haji. Golongan ini, tak payah pergi Mekah, tak payah pergi haji. Kan? Ha, kalau ramai orang bau ni, orang Malaysia ni ikut aliran ni kan, tak laku tak pun haji. Sebab haji bagi mereka, niatnya. Niat sudah memadai. Kan? Sebab dia kata dalam kalbu kita ada Kaabah. Ini ingatan Imam, peringatan Imam Ghazali lah. Supaya hati. Kita wajib ikut jalan ni untuk mempertingkatkan kualiti ibadah kita untuk sampai kepada maqam ihsan. Dia tak payah solat, tak payah haji, niat dia. Mayang pun tak payah, eh? Niat dia selesai. Dan aliran ni dibawa oleh satu mazhab daripada mazhab Syiah. Syiah pun banyak sesat tuan-tuan, eh? Berpuluh-puluh tarikat mazhab Syiah ni. Antara mazhab Syiah yang bawa aliran ini ialah Syiah Batiniyah yang dikenali sebagai Syiah Ismailiyah. Banyak aliran Batiniyah ni yang ada di Malaysia ni pun, aliran ni dia punya channel masuk dalam channel Syiah Batiniyah ataupun dikenal sebagai Syiah Ismailiyah. Sepakat ulama Islam, jumhurul ulama mengatakan bahawa Syiah Ismailiyah ini adalah kafir. Dia kena hati-hatilah. Jadi Imam Ghazali jelaskan ini supaya kita berhati-hati. Antara penganut Syiah Ismailiyah ni, Syiah Batiniyah ni ialah rejim Bashar Assad di Syria sekarang. Di Syiah tu, tapi Syiah Ismailiyah. Syiah Batiniyah. Ya. Itu sebab kita tengok Syiah ni, dia menganggap darah orang Sunni ni halal. Tu baru ni kan di Damascus, seminggu lepas. Dia tahan satu taman tu di pinggir kota Damsyik. Nama dia Hayyut Tadamun. Dia tahan orang hari-hari pertama. Dia tahan orang lelaki-lelaki, dia gali lubang di jalan lorong-lorong tu. Dia gali lubang kubur, ikat mata, ikat tangan orang lelaki, tolak, tembak. Tolak, tembak, mati. Bagi dia halal darah orang Sunni. Sampai begitu sekali lah. Maksud sesat ini berlaku. Dan sekarang yang didukung aliran ini oleh Syiah Ismailiyah ataupun Syiah Batiniyah. Nampak macam sufi, nampak macam tasawuf, tapi sesat. Di antaralah, banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada yang lebih sesat lagi, iaitu sebahagian ajaran kebatinan yang sesat dengan tidak perlu sembahyang. Apa yang penting bagi mereka telah pun ingin dalam hatinya kepada Allah, cukup. Walayyadzubillah. Dan ini yang berlaku di Indonesia, aliran Batiniyah yang dibawa oleh seorang orientalis daripada Belanda, Snok Hokronje. Ya. Bila dalam satu buku yang dikarang oleh Maulana Wahiduddin Khan, salah seorang ulama besar daripada benua India, dikata setelah kejatuhan kerajaan Utsmaniyah di Turki tahun 1924, diambil dia kod satu kenyataan pemimpin daripada Eropah, kalau tak silap saya daripada Britain,
Dia kata walaupun Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah telah jatuh, tetapi Nun di timur jauh, dia kata. Dia sebut tu, dia ni di Sumatera, yang ni di gugusan kepulauan Melayu. Islam beralih daripada tanah Arab, beralih ke Nusantara. Musuh, tuan-tuan, dia membaca sejarah Islam lebih jauh pada kita. Kita perlu melakukan sesuatu, dia kata. Setelah Khilafah Utsmaniyah jatuh, kita kena beri perhatian kepada timur jauh, yang ni Nusantara. Maka diutus seorang Orientalis, Snok Hak Ronje, dia asal Belanda. Dihantar belajar ke Mekah. Talaqqi ilmu-ilmu Islam dengan para ulama di kota Mekah. Tengok tuan-tuan eh. Punyalah semangat dia nak menyesatkan orang Islam. Dan dia tukar namanya dengan nama Abdul Ghaffar. Mahir ilmu Islam. Cakap Arab dia ngaji kita lah. Akhirnya, hari terakhir, dia berada di Mekah. Dia pun berangkat balik. Dia kata, goodbye Kaabah. Goodbye Islam. Goodbye Muhammad. Dan dia balik, dia hantar ke Indonesia. Dan dia mengembangkan aliran Sufi Batiniyah di Indonesia. Dan hari ini di Indonesia, aliran Sufi Batiniyah ini legal beroperasi di Indonesia. Selamat di sudut undang-undang. Tengok tuan-tuan ni macam mana dia create benda-benda macam ni supaya benda ni jadi gunting dalam lipatan dalam agama umat Islam. Musuh tuan-tuan dia melihat Islam ni punya kekuatan dalaman. Jadi yang dalam ni perlu disesatkan. Itu antara bentuk-bentuk ajaran yang bertopengkan agama ataupun tasawuf ataupun tarekat tasawuf yang sesat, lagi menyesatkan. Oleh kerana saya lihat jalan ke arah ini begitu keadaannya, kata Imam Ghazali. Dia kata minas sa'ubah wal mawani', sukar. Jalan ni cukup sukar dan banyak halangan, cabaran-cabarannya. Saya berfikir dengan merenungkan bagaimana cara menempuhnya. Imam Ghazali salah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari solusi, penyelesaian. Macam mana nak berdepan dengan persoalan ini? Sebab Imam Ghazali dapat title Hujjatul Islam. Apa makna Hujjatul Islam? Dia berdiri mempertahankan Islam di saat tak ada orang yang menyelesaikan masalah itu. Dia berdiri. Buat satu penyelesaian. Sebab dia kata, dia mencari kaedah. Bagaimana menyelesaikan masalah ini, seperti antara lain dia tulis kitab Ihya Ulumuddin. Selain daripada kitab Ihya Ulumuddin, dia bahas benda ni dalam kitab dia Al-Qurbah. Kitab Al-Qurbah ni tak sampai ke kita ya. Sebab tuan-tuan ya, kalau kita baca sejarah penjajahan bangsa barat ke atas umat Islam setelah runtuh kerajaan Utsmaniyah, khazanah ilmu Islam ni banyak dicuri. Sebab kita tengok teks-teks asal kitab turus Islam banyak di Leiden, Belanda, di Harvard University, kan? Apa pasal dia ambil kitab ni? Dia mengkaji, kan? Kita nongah pun tidak nama kitab ni, kan? Tapi dia dah cair. Dia diterjemahkan dalam bahasa Latin. Apa tujuan dia terjemahkan? Dia nak corner kita, kan? Kalau nak ngam dengan gombau ni, kena study sikit dengan gombau ni. Kan? Kalau tak masuk-masuk ke orang gombau ni, tentu agak, kalau sepak keluar. You know what I mean? Yeah? Gombau ni, kalau pentadbir lah, itu pentadbiran kerajaan. Gombau ni daerah kecil.
Tapi orangnya besar-besar. Orangnya nanah. Korek-korek yang mu'min kau mau ni. Kan? Lagi tak walau kan? Maksudnya lah. Kena study betul. Macam mana nak masuk? Kan? Itu jugalah yang berlaku dalam sejarah dakwah Islam ni, khusus dalam aliran sufi ni. Dia orang study betul. Bagaimana untuk berdepan dengan persoalan ini, dan Imam Ghazali mencari jalan menyusun kitab-kitab yang membahaskan berkait dengan persoalan ini. Akan tetapi kitab-kitab tersebut banyak mengandungi perkara-perkara yang halus, mendalam sekali, sukar untuk dimengerti oleh orang awam, sehingga akhirnya mereka benci dan mencela, mengecam apa sahaja yang mereka belum faham dalam kitab-kitab tersebut. Jadi, dalam perbahasan bab tasawuf dalam kitab Ihya Ulumuddin dan bab qurbah ni, dia heavy lah. Perbahasan dia heavy. Mendalam. Saja-saja nak baca lah. Kita orang awam saja nak baca. Tak pernah amur aku banyak kitab ni. Macam, jadi macam tu. Sebab tak faham. Kan? Kau baca komik, Naruto ke apa. Capek nampak kan? Kan? Lepas ni apa akan jadi? Lepas ni siapa musuh? Lepas ni Jack kat mana? Kan? Ha. Senang faham. Tapi kitab ni dia complicated. Perbahasan dia mendalam. Imam Ghazali mengakui benda ni. Kan? Jadi akhirnya lahirlah tomahan. Tak apa mondo eh. Kalau 9 kan? Tak apa natang eh. Kata kan? Oleh kerana itu, bila menyedari hakikat ini, kata Imam Ghazali, namun kita tidak seharusnya hairan kerana sebab, kerana kitab mana yang lebih mulia dan lebih baik daripada Al-Quran. Tetapi kitab suci ini pun masih sahaja dicela oleh orang-orang yang tidak menerima. Ya. Biasalah dia kata, kalaulah kitab-kitab dihasilkan oleh para ulama mendapat kritikan, celaan, tak heran. Nah, Quran pun orang pertikai. Ha, maksud dia itu kan. Walau macam mana pun, mereka katakan hanya cerita dongeng belaka. Antaranya, tomahan orang pada Quran, bukan kita-kita ulama kan. Quran sendiri pun dapat tomahan daripada manusia. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas. Lagi amat durhaka, sehingga apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, haza asatirul awwalin. Ni cerita dongeng orang lama-lama dulu ni. Ini antara tomahan, kecaman orang kepada Al-Quran. Padahal dia wahyu, kitabullah, mu'jizat. Dan terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata, kami menurunkan zikra Al-Quran ini, dan kami tetap akan memelihara kesucian, keaslian kitab ini. Itu pun orang petikai kan. Kata Imam Ghazali, ni kan kitab esei biasa lah tu. Ha, ya. Jadi sebabnya dia kata, antaranya ialah perbahasannya berat, mendalam. Oleh kerana itu, perlu kepada satu susunan baru, termasuk Imam Ghazali kan. Jadi perjalanan kerohanian ini adalah satu perjalanan yang sangat indah, mendalam, penuh seni dan sukar. Tapi sangat menarik. Ya. Peminat dia ramai. Yalah, nak kembali kepada Allah dengan satu istilah tasawuf, dia panggil al-uns. Uns ni jinak. Uns ni kalau dalam konteks ibadah kita dengan Allah Ta'ala dalam maqam ihsan ni, macam anak kecil, baby, ataupun budak kecil lah, umur setahun, dua tahun tu. Dia dengan umat macam mana? Makin dicubit dia ke umat, makin dia terkam umat kan. Ha. Kalau abah cubit kan, lari dah. Sebab apa? Sebab value tak sama. Umat kan kalau cubit kan, lari terkam ya. Umat. Itu uns, jinak hati dia. Ya. Jadi,
Hal ini ada dalam apa yang dinamakan ihsan tadi. Bila clear benda persoalan ikhlas ataupun ihsan ini tadi, dia baca apa yang datang ke dia daripada Allah Ta'ala tu lain. Tersebut hari tu lafaz doa Nabi Ayub alaihissalam setelah dia menderita tak beberapa tahun penderitaan sakit yang sangat luar biasa sampai di klimak ujian tu, apa kata Nabi Ayub? Allahumma inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Daging-daging dia gugur daripada dada dia. Nampak jantung dia. Berat tuan-tuan ujian para Nabi ni. Asyadun nas ibtilaan. Makhluk yang paling kuat diuji ialah para ambiya thumal amsal fal amsal. Nak lulus maqam ke Nabi ni tu ujian berat. Dalam keadaan macam tu, dia pasrah, dia yakin ini adalah susunan Allah. Ini nak bawa kepada maqam dan hakikat ihsan tadi, tuan-tuan. Dia baca lain daripada apa yang orang lain baca. Dalam keadaan orang ni sembilan kata sakit, Tuan Yazak, nak melempeng lah kan. Orang sakit melempeng ni tak ada value dah. Siapa ingin, kawan pun tu nak buat lah. Kan? Dalam derita yang begitu berat, ujian yang Allah bagi kat dia, dah terbuang di padang pasir, dia halau oleh orang kampung, lahir kalimah ini. Allahumma inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Derita, sakit siang malam, terbuang di padang pasir. Dia yakin ini susunan Allah untuk dia. Bagi seorang Nabi. Ya Allah, aku ditimpa oleh penyakit yang mudarat ini. Sangat berat, wahai Allah Ta'ala. Ini mohon kekuatan ke Allah Ta'ala. Sebab yang beri dia, wa anta arhamur rahimin. Aku yakin musibah yang kau beri ini sebagai tanda kau sayang pada aku. Itu kata tadi, bacaan dia berbeza. Itu para anbiya, para nabi. Sesuailah. Jadi kita nak relatekan tadi, ihsan ini melahirkan insan boleh baca benda ni dalam hidup. Dia tak akan putus asa dan tak akan putus angin. Bangun tetap bangun. Macam tu kan. Allahu Akbar. Dan inilah hakikat ihsan yang dijelaskan kepada kita oleh Imam Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pernahkah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib? Zainul Abidin ni gelaran dia. Nama dia Ali bin Husain. Husain ni anak Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi dia ni cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Banyak perakuan imam-imam di zaman yang sezaman dengannya, antaranya ialah Syekh Sa'id bin Musayyab. Dia kata Zainal Abidin Ali bin Husain ini memang tak ada tolak bandingnya. Kehebatannya, ilmunya, syakhsiahnya, ketinggian kedudukannya, tak boleh challenge. Hebat. Oleh kerana itu, kata Imam Malik bin Anas, Sumya Zainul Abidin dikasrati ibadatuh. Dia diberi gelaran zaman itu sebagai Zainul Abidin. Zainul Abidin apa? Zain ni perhiasan.
Abidin Ahlil Ibadah. Sebab dia dapat gelaran Zainul Abidin kerana kehebatan ibadat Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Hebat. Diperakui banyak, dipanggil takriz, perakuan para ulama di zamannya tentang kehebatan Zainal Abidin Ali bin Husin bin Abi Talib. Ya. Dan dalam sejarah, ayah dia Sayyidina Husin kan kena potong kepala, dibunuh. Ya. Kepala dia dipotong, dibunuhlah. Dan dia menyaksikan peristiwa itu. Zainul Abidin menyaksikan peristiwa ayah dia dibunuh dan kepalanya dipenggal. Disimpan dalam bilik khas di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Kecuali zaman sampai di zaman Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, dia buka peti dia tengok ada kepala Zainul Abidin dalam tu. Lalu dikeluarkan, dimandikan, disemayangkan, dikumikan balik. Cara Islam tuan-tuan ya. Cucu Sayyidina Ali cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang tu dikumikan kepala Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Malam tu Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah puji dia, ucap terima kasih kerana menyempurnakan jenazah cucu dia. Ini pun satu bab tuan-tuan kan, dalam dia pakai ke mimpi ni kan. Dia ada bab dia lah kan. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Saya nak contoh sikit lah tuan-tuan. Dalam bab, kita menceritakan tentang bab kerohanian ni tuan-tuan. Kita dengan Rasulullah ni macam isi dengan kuku ni ha. Dia tak corai tangga. Tapi tak nampak. Tapi tak bercorai. Ha, kan? Kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ni di antara secantik-cantik contoh hubungan kita dengan Rasulullah. Ni cerita pasal cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mana tuan-tuan eh? Dalam bab ihsan ni tuan-tuan kita bincang. Dalam bab ibadat kita, kita baca dalam tahiyat sembahyang kan, tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi. Cuba perhati dulu tu, assalamu alayka, ka tu dhamir mukhatab dalam nahwu. Dhamir mukhatab ni katanya ganti nama ta engkau tu, kita terjemahkan bahasa Melayu kau lah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atasmu. Kalau saya cakap dengan Tuan Haji Razak, cakap bismillah lah. Kau mana pergi lama tak nampak? Ada tak depan ni? Ada tak orang depan tu? Ada sebab kau. Kau lah. Kau cakap, kau mana pergi lama tak nampak, tak ada orang ni. Itu something wrong tu. Ada orang tu. Tengok itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Itu pengertian tuan-tuan. Pengertian. Kenapa kita baca assalamualaikum ayyuhan nabi? Padahal Rasulullah dah wafat. Apa hakikat wafat Rasulullah dalam konteks ini? Dan apa kaitan salam kita pada Rasulullah live? Dia ada depan kita. Maksudnya itulah. Allah Akbar. Ini cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perbahasan bab ihsan ni tuan-tuan bawa memahami pengertian-pengertian seperti ini.
Saya nak singgung sikit benda ni tuan-tuan. Sebab apa? Bila sebut itrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, silsilah keturunan para silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak sama macam kita tuan-tuan. Darah Rasulullah tak ada kat dia. Sebab Nabi sebut khalifah akhir zaman besok mesti daripada min Quraisy. Quraisy tu siapa? Quraisy suku paling tinggi di kalangan kabilah Arab ialah Bani Hashim. Bani Hashim tu siapa? Kabilah Rasul. Rasulullah. Apa kaitan? Benda berkait-kait, berkait-kait. Itu yang Imam Ghazali kata tadi, benda ni sangat mendalam. Sebagai satu contoh, berlaku tahun 50-an di Lubnan. Orang Islam di Lubnan, orang Sunni ni, bila maulid Nabi, dia biasa berarak ke jalan, buat senapang, tembak, tom, 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 tembak ke udara. Satu peluru tu, di tepi-tepi bangunan tu, orang tengok ke beranda tu. Salah satu peluru tu, kena seorang kanak-kanak lelaki. Kena kepala. Berbetulan, yang kena peluru ni, anak seorang Kristian. Lalu dibawa di hospital pakar bilik Amerika di kota Lubnan. Budak ni koma. Doktor beritahu kat mak dia, bukan 50-50 lah. Tak ada harapan. Bila dengar statement doktor pakar daripada hospital Amerika di kota Lubnan, mak dia macam histeria lah. Reflect, react daripada kenyataan doktor tu. Dia pun bertampik dalam hospital tu. Apa dia kata tuan-tuan? Wahai Muhammad, umatmu menyambut hari kelahiranmu menyebabkan anakku menderita dengan peluru mereka. Aina anta ya Muhammad? Mana kamu wahai Muhammad yang diagung-agungkan oleh umatmu? Bahkan melahirkan musibah. Anakku sudah tak ada harapan. Jogit. Dalam bilik ward tu, budak tu terlantar. Tiba-tiba, budak ni bangun. Kalau balut, budak ni bangun. Apa dia sebut tuan-tuan? Dia mengadap kat pintu. Dia panggil, ya Muhammad, la tatrukuni, wahai Muhammad. Jangan tinggalkan aku. Apa yang membuat tuan-tuan boleh faham? Bawah 50% harapan hidup, tiba-tiba anak ni bangun. Sehat pulih seperti sedia kala. Menangis-nangis, ya Muhammad la tatrukuni, ya Muhammad. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Dia menghadap ke pintu. Mak dia kan? Maza hadas? Apa ni? Dia kata, Muhammad datang sapu kepala aku. Tu hello. Allah Akbar. Ini bukan cerita dongeng tuan-tuan. Ini hakikatu Muhammad. Sebahagian di perbahasan yang kita nak bahas tuan-tuan berkait dengan persoalan ini. Kait dengan bab ihsan. Benda ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib? Inni la aktum min ilmi jawahirah kaila yurazakadu jahlin fayuftinuna. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين
وَوَصَّى قَبْلَهُ الْحَسَنَ يَا رُبَّ جَوْهَرِ عِلْمٌ ظِلْمٌ لَوْ أَبُوهُ بِهِ لَقِيلَ لِي أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوَثَنَ وَلَسْتَحَلَّ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دَمِي يَرَوْنَ أَقْبَحَ مَا يَأْتُونَهُ حَسَنًا. Ya Imam Ghazali kata tadi, lautan ihsan ini diterjemahkan maknanya oleh Zainal Abidin Ali bin Hussein. Dunia ihsan ni tuan-tuan, dunia rohani ni yang nak dibahas oleh kitab ini, dia bawa kita ke mana? Ha, ni dia. Kata Zainal Abidin, di antara ilmu-ilmuku. Tuan-tuan, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ana madidatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni, kata Nabi, tunjuk diri dia adalah perbendaharaan ilmu, khazanah segala ilmu yang ada, akulah penyimpannya. Wa aliyu babuha, pintu nak masuk kepada perbendaharaan ilmu yang aku miliki ni, pintunya ialah Ali. Tak heranlah keturunan Sayyidina Ali ni, subhanallah, termasuklah Zainal Abidin bin Ali. Moyang dia, ya, aliran tu dapat kat dia. Dia kata apa? Di antara ilmu-ilmuku, ilmu yang dia warisi daripada moyang dia, atuk dia. Jauhar mutu maknikam ku sembunyikan. Tuan-tuan, dia nak cerita hakikat dalaman tu, dalaman ilmu tu. Yang aku dapat ni, kalau aku nak beritahu kamu, maknikam. Maknikam ni apa tuan-tuan? Permata. Tu sebab perbezaan peribahasa dalam peribahasa Melayu, hanya jauhari mengenal maknikam. Maknikam ni batu permata yang paling mahal. Roman ni tak elok tuan-tuan. Roman ni biasa je. Tapi orang kaki batu, tengok maknikam, siapa ahli ya? Kita yang bangang tak berhati ni, apa nak jadah batu ni? Batu. Rogol. Kita bangang. Bukan ahli ya? Tapi jauh hari, ahli main batu ni, tengok. Tengok batu zamrud. Zamrud ni kataan Arab. Arab sebut zamrud. Jadi Melayu jadi zamrud. Kalau jauh elok, berurek dalam itu, tu jangan main tu. 10 ribu harga tu. Juta pun ada. Ahli eh. Kita yang tak menurih ni, jadahan batu tu. Kan konyang berut eh. Dia kira makan dia. Kan? Celik atau makan? Konyang pun tu. Celik atau makan balik kan? Hanya jauh hari mengenal maknikam. Inilah dia Zainul Abidin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Dia kata, ilmu yang aku miliki ni, jauhar mutu maknikamnya ku sembunyikan. Tuan-tuan, ilmu ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hidup atas dunia ni jangan jadi bodoh sombong. Kita dah ada 2-3 PhD, kita rasa kita lah paling handal kan. Padahal PhD dia kalau cikgu pedagogi. Kan? Pedagogi ni satu serpihan kocik daripada cabang-cabang disiplin ilmu. Allah Ta'ala wasa'at ha. Nabi kita wasa'at. Ek dengan pedagogi. Tua saya punya doktorat ni. Sayuk. Tanteh tu lah. Hari ni tu lah kebesaran orang. Dia mana tu? Harvard. Dia mana tu? Glasgow. Dia mana tu? Tu kan? Syukuran tak erti. Ilmu yang dimaksudkan oleh Ali Zainal Abidin ni lah dia. Dia kata, aku sembunyikan. Tak semua ilmu yang aku sebut. Fas'alu ala zikr.
Tanya ahli ilmu. Tuan-tuan, berpandangan ilmu ni tuan-tuan, kita nak cari ilmu yang kita kehendaki dan berkait dengan bab ni, cari klon dia. Bukan semua ahli ilmu ada benda-benda macam ni. Cari klon dia. Itu maksud Imam Zainal Abidin. Aku sembunyikan. Bukan semua yang aku dedahkan sebab tak mampu diterima oleh akal biar biasa. Oleh kerana itu, agar tiada terlihat oleh orang yang jahil kerana akhirnya ia akan memfitnahku. Nak cerita, Nabi kata, khatibun nas ala qadri uqulib. Nak cerita ke orang benda-benda rohani ni, kau nak tengok orang. Jangan cerita orang dah kupi. Ni cerita bab ketuhanan, kau dah kupi. La ilaha illallah. Lepas sambil ni minum teh, lepas kuliah subuh, cerita bab ketuhanan di, kau dah kupi. Lekeh. Kedempek tu dah. Dan juga dia nak. Dia ngaji kita ikam ni jam. Tak ikam macam kayuk kan. Dan tak mau dia tu dah. Ngaji tu bagus. Tapi jangan tunjuk kayuk. Sebab Zainal Abidin kata aku sembunyikan ilmu ni. Sebab takut tak tercapai oleh fahaman akal manusia. Ini bab ketuhanan. Ha, maksud dia itulah. Takut lahir fitnah dia tu. Oh, itu sesat tu. Contoh tuan-tuan. Seorang ulama sufi. Dia nak maksudkan lain tapi masa dia latah tu. Syatahat tu. Dia kata Allah fi jubbati. Allah dalam jubahku. Dia bukan maksudkan Allah Ta'ala. Tapi bahasa tu bahasa tinggi. Jadi ini fitnah. Akhirnya dia hukum Ini maksud Imam Zainal Abidin Ali bin Husain. Hal ini sememangnya sudah dipesankan oleh Abul Hasan. Ya ini, siapa Abul Hasan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Husain dan juga Hasan. Anak Sayyidina Ali, Husain dan Hasan. Sayyidina Ali dah pesan ke anak ini, ilmu-ilmu macam ni, kau nak cerita, tengok orang. Jangan selepeh macam tu. Nunjuk kau hendak. Jangan. Ini bukan ilmu topi kodai. Bukan ilmu main-main, kata Sayyidina Ali. Saya pernah balik di Kedah. Tuan Guru. Saya tanya satu bab. Berkait dengan kalau tuan-tuan pernah jumpa lah. Syekh Mahmud Majzub yang pakai songkok tajam tu. Dah tengok tak? Saya tak tahu cerita. Ha, yang dilangat tu. Ada statement-statement dia, saya tak faham. Balik tanya tunggu. Tuan, saya nak tanyalah, Syekh Mahmud Majzub dia sebut kat sini. Apa makna ni? Cium ngadap saya. Pogak, saya kata. Eh, Basit, dia kata. Hang selalu masuk lain ni, kata. Kan senang ni. Oh, tuan ku, kuat dua. Ya. Hang yang masuk ke dalam benda ni. Apa maksud dia, tuan? Ni Imam Zainal Abidin kata. Kan? Syekh Mahmud terujuk kat aku. Allah, Akbar. Kita tahu kan. Tunggu ni silent tuan-tuan. Dia menyembunyikan. Dia kata, hang jangan masuk pun ni. Aku takut hang sesat je. Kan? Bila kita jumpa tunggu, tunggu cakap macam tu, dia tak bori kita tu, dia suluh kita. Bukan suluh dengan mata dia, dia suluh dengan hati dia. Kita maksudnya, label tak sam. Sampai kau jangan megang dengan koyok lah. Nak juga kau nak, macam tu dia kan. Tapi bahasa tunggu lembut lah. Masa tu masuk dia. Itu maksud dia sembunyi ke tu, dia tak bagi. Jangan, hang jangan jangan bincang bab ni. Bincang bab lain dulu. Itu kan. Allahu Akbar. Ini maksud dia. Sayyidina Ali dah beritahu kepada Sayyidina Hasan dan Husain, benda-benda ni. Dia kata, tengok orang.
Kerana terkadang ada jauhar ilmu yang kalau aku buka tabirnya, pasti ada orang yang akan menuduhku sebagai penyembah berhala sosat. Tu lebay tu sosek tu. Ha, gini kan senang orang baca sosek kan? Sikit-sikit sosek, sikit-sikit sosek kan? Yang tak sosek dia, oh ya, padahal dia boleh sosek. Hari ni trend nyosekkan orang. Ini sosat ni. Sosat ni. Oh, mudah. Kan? Kau bari agak dia daripada Nabi, tak ada umat dia dekat Nabi, sosek lah kau. Kan? Itu maksud apa yang disebut oleh Imam Ali tadi. Kau nak tapi betul-betul. Jangan kau mudah-mudah. Ada antaranya ilmu ni yang mendalam ni lah yang Imam Ghazali sebut tadi. Jangan bermudah-mudah. Takut fitnah sampai orang kata sesat dan menghalalkan jiwaku untuk dibunuh. Apa yang terjadi kepada Syekh Hamzah Fansuri di Aceh? Baca balik sejarah, tuan-tuan. Dia bertelagah dengan Raniri. Raniri ni ulama hadis daripada India. Jadi Qadi Qadah, Qadi Sultan di Aceh zaman tu. Syekh Hamzah Fansuri bawa aliran Wahdatul Wujud. Cerita ni lah. Aliran Wahdatul Wujud ni, tuan-tuan, kalau bukan ahli, jangan tafsir. Sebab makna dia berlapilah. Lapi. Tanya ahli ni apa maksud ni, tuan. Ha, baru boleh buat statement. Baca. Ada satu ustaz, tuan-tuan, dalam YouTube. Dia kata, saya belajar kitab Fususul Hikam. Fususul Hikam tu dahsyat kitab tu, tuan-tuan. Eh? Dia bawa kepada kitab Ibn Arabi, Futuhan Makkiyah. Dia kata, kitab ni sesat. Subhanallah. Eh, jangan mudah, tuan-tuan. Kalau bukan ahlinya, jangan cakap. Ini maksud Zainal Abidin bin Ali. Hati-hati. Sebab ini bawa kepada ketuhanan. Halus seni. Itu maksud dia. Takut nanti lahir tuduhan sesat, berhala, kafir dan sebagainya. Hatta mungkin akan dihukum bunuh. Ini yang berlaku kepada Syekh Mansur Al-Hallaj di Iraq. Dia kata, Allah fi jubbati, Allah dalam jubahku. Yelah, tah bukan dia jubat. Dia tergolam dalam fana dia pada Allah Ta'ala, lahir kalam-kalam yang macam tu. Maksudlah. Kan? Ha. Takut lahir fitnah macam ni kerana mereka menyangkakan perbuatan keji, membunuh itu suatu amal yang baik. Dibunuh. Sama macam kes Syekh Hamzah Fansuri dipancur, Fansur terpancur. Sama yang berlaku kepada Syekh yang disebut tadi. Ya. Ini maksud yang dirakamkan oleh Zainul Abidin. Keadaan seperti itu menuntut, yakni mendorong ulama agar memandang mereka dan melayannya dengan rasa belas kasihan, tidak dengan berbantah-bantah dengan mereka. Bimbing. Kan? Ulama yang hakiki, tuan-tuan, dia tak nyusahkan orang lah. Macam ni lah sesuatu ni. Bimbing. Tarbiyah. Hari ni trend dalam YouTube tengok. Allahuakbar kan. Batal lagah tak video seorang yang betul. Orang lain semua salah. Apa lombai macam tu kan? Damaikanlah, harmoni kan. Macam mana nak harmonikan benda-benda dalam ni? Kan bincanglah dialog. Jangan act dengan PhD tu. Kan? Eh? Ha. Salah seorang tuan-tuan. Itu kat tuan-tuan, ilmu Allah Ta'ala ni. Di Terengganu. Dia waris kepada Tok Kupaluh. Tok Kupaluh ni yang mengarang, yang terjemahkan post dan penulisan kitab Hikam. Tok Kupaluh, saya tak. Cucu pun. Tak belajar mana pun, tak sekolah agama pun. Sampai masa dia, dia boleh syarah kitab Hikam tu. How can? Orang belajar ni, si Azhar pun tak dapat syarah tu.
Macam mana channel tu dia connection kat situ tu? Kena tahu tuanlah tuan-tuan, ilmu ni Allah yang bagi dan Allah yang pilih. Kena hati-hati, ya. Dia boleh baca kitab ikam dia syarah, cair tung sikit tak lagi. Dia kena tahu tuanlah tuan-tuan, ya. Ini pilihan Allah. Ini perbahasan dalam ihsan lah. Ini pilihan Allah, bukan kita punya, bukan kehendak kita. Dia yang menentukan. Yang kedua, tak apalah, kisah panjang, eh. Pandang mereka dengan rasa ihsan, belas kasihan, kasih sayang. Oleh yang demikian, kemudian aku mohon kepada Allah, kata Imam Ghazali, minta diberikan olehnya taufik agar aku dapat menyusun sebuah kitab yang sesuai bagi mereka. Permohonanku itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan, 11 tahun kita sebut dah gitu kan. Imam Ghazali meninggalkan Universiti Nizamul Muluk, berkelana selama 11 tahun. Dia pergi ke Baitul Maqdis, dia pergi ke Syam, dia pergi ke Damaskus, mencari hakikat ketuhanan Allah. Dia balik, dia kata Allah perkenankan aku menyusun sebuah kitab. Tengok tuan-tuan, deal direct live. Allah kata, okay, sekarang approve, buat. Allahu Akbar. Hujjatul Islam. Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, permohonanku itu dikabulkannya, diilhamkannya sehingga dapat mengarang sebuah kitab dengan suatu susunan yang indah, belum pernah kudapati dalam karangan-karanganku sebelumnya. Kitab baru itu ialah bernama kitab Minhajul Abidin yang kupersembahkan kepadamu sekarang ini. Inilah kitabnya. 11 tahun tuan-tuan, Imam Ghazali berkelana. 11 tahun bukan masa yang singkat tuan-tuan, ya. Kita mengaji setahun, dua tahun dah ponik kan. Kan salah, eh? Bayar apa, eh? Kan? Sobat. Ngaji ni kena sobat. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita punya cita-cita, insyaAllah, ya. Jadi, kita berhenti kita dulu, tuan-tuan. Kita akan sambung pada sesi akan datang. Selanjutnya, insyaAllah, ya. Ini berapa bulan dah? 16. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك التقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمش للشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم